kita kadang suka lupa memaknai segala hal yang ada di depan mata kita. Jalanan luas, daun-daun, bahkan angin. Semua itu pasti ada alasan di balik penciptaannya, kan? Coba deh, sesekali kita belajar memaknai apa yang ada di sekeliling kita. Kalau bahasanya sih, tadabur. Iya, tadabur. Kita bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil sederhana karena tadabur. Kita jadi tahu bahwa Allah itu punya nikmat yang banyak banget, terus Allah sebar ke seluruh lapisan bumi hingga kita bisa merasakannya.